Kembali lagi bersama saya Munawara Ahmad, biasa disapa Rara, jurnalis Tribun Timur. Dan ini kita bertemu lagi dalam acara Tribuners Memilih, dan telah bergabung bersama kita Bupati Bantaeng, Bapak Ilham. Dan kita sapa-sapa dulu nih Bapak Ilham dan rekan-rekan dari, kayaknya kalau dilihat ruangannya ini dari kantor nih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rara dan Tribuners dimanapun. Suatu kehormatan saya bersama teman-teman bisa diundang dan hadir di acara ini. Saya dari Rumah Jabatan Bupati Bantaeng. Wah, ini Pak, kalau boleh tahu ini sama siapa aja nih Pak malam ini? Saya didampingi sama teman-teman, tadi saya di sore disampaikan bahwa materi kita tidak lepas daripada COVID ya. Sehingga inilah teman-teman saya yang setiap saat 24 jam bersama-sama dengan saya memikirkan, bekerja bagaimana penanganan pencegahan COVID di Kabupaten Bantaeng kita bisa kendalikan. Ada asisten 3, Kadis Sosial, Kepala BPBD, Kadis Kesehatan, dan Direktur Rumah Sakit. Bersama teman-teman yang lain. Siap. Keren banget ini Pak. Jadi kita nanti akan kayak informasi juga, banyak hal-hal yang baru mungkin juga akan disampaikan kepada Tribuners, khususnya ya, warga Bantaeng, bagaimana Bantaeng tetap bisa kompak melawan COVID-19 ini. Amin, amin. Kalau boleh tahu nih Pak, mungkin bisa kabar-kabar dulu dong Pak, hari ini ngapain aja sih ini Pak Bupati ini? Alhamdulillah hari ini aktivitas seperti biasa, kegiatan di kantor, dan saya baru tiba dari tempatnya Rara kemarin, dari Mamuju, Sulawesi. Betul banget, Pak. Siap. Hari ini kembali bersama teman-teman di Kabupaten Bantaeng, melaksanakan aktivitas rutin, tapi ya aktivitas rutin yang tidak lepas daripada pemantauan tentang COVID-19. Hari ini kan, saat ini, apapun yang kita lakukan di seluruh aktivitas kedinasan, pada sektor-sektor apa saja, selalu melekat level COVID itu. Tapi itu menjadi sebuah tantangan, dan saya didampingi oleh orang-orang yang senantiasa menjaga semangat untuk itu. Siap. Bagaimana kabar yang bapak-bapak di belakang nih, Pak? Sehat. Alhamdulillah sehat. Bisa mungkin kita mulai dengan ini, Pak? Bisa mungkin kita mulai dengan data COVID dulu, Pak, di Kabupaten Bantaeng. Setelah itu kita masuk bagaimana Bantaeng melawan dan tetap kompak menghadapi COVID-19 ini, Pak. Ya. Terupdate, Pak. COVID mungkin sama dengan daerah-daerah lain. Sampai data per hari ini yang terkonfirmasi untuk Kabupaten Bantaeng sebanyak 101 orang. Dan alhamdulillah sudah berjalan 7 hari atau 1 minggu kita dalam posisi nol. Nah, ini yang kita harapkan, bahwa kondisi ini tentu kita harapkan senantiasa terjaga. Dan itu tidak lepas daripada sinergitas, gotong royong, seluruh stakeholder, seluruh elemen yang ada di Kabupaten Bantaeng. Kami pernah selama 7 minggu itu zero. Zero kasus, tetapi kami juga sampaikan bahwa Tribuners mungkin ketahui, kurang lebih 1 bulan yang lalu kami juga mendapatkan musibah yang ruang interaksi masyarakat, pemerintah dengan teman-teman dari kabupaten lain yang memberikan dan memiliki kepedulian ketika kami mendapatkan bencana. Nah, setelah melalui lewat itu, kami muncul kasus, dan kita melakukan upaya
tracing, tracking secara cepat dan masif, dan akhirnya kita mendapatkan posisi 101 itu. Nah, 7 hari ini alhamdulillah kita sudah bisa ada dalam posisi 0 kasus, dan ya kami mohon doa semualah teman-teman Tribuners dimanapun berada, agar kami bisa tetap dalam posisi seperti ini. Yang kedua, kondisi ini juga tidak terlepas daripada tentu kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat yang ada di Kabupaten Bantaeng, kami sangat salut bahwa apapun yang kami kerjakan, apa yang kami dapatkan sampai hari ini tidak terlepas daripada kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk sadar akan bahaya penyebaran daripada COVID ini. Yang kedua, secara terstruktur juga teman-teman sampai tingkat desa dan kelurahan itu sampai hari ini terus bekerja mengaktivasi posko-posko, termasuk yang disupport oleh teman-teman dari Polres, dari Kodim. Sinergitas itu yang senantiasa terpelihara dan terbangun di Kabupaten Bantaeng. Kami laporkan juga bahwa mungkin kabupaten yang masih melakukan proses screening di perbatasan, dua titik perbatasan kabupaten, Kabupaten Bantaeng masih melakukan itu. Dan itu upaya yang efektif sehingga kami bisa melakukan deteksi, bisa melakukan pendataan bagi siapa saja keluarga-keluarga kita yang mungkin dari luar Kabupaten Bantaeng yang akan beraktivitas di Kabupaten Bantaeng atau berkumpul dengan sanak saudaranya, itu ada dalam kendali pemantauan teman-teman. Seperti itu, Rara. Siap, Pak. Siap. Ini, Pak, yang paling sering saya biasa penasaran itu, Pak, kita Tribuners itu penasaran gimana sih pola komunikasi yang diterapkan, terutama Pak Bupati, bagaimana menerjemahkan ini kepada seluruh stakeholder yang dibawa pemerintah sampai ke tingkat desa soal kesiapan menghadapi COVID dan bagaimana imbauan itu bisa sampai, Pak? Ya, ada yang agak unik di Kabupaten Bantaeng. Ketika banyak orang mengkampanyekan tentang new normal, kami di Kabupaten Bantaeng dengan ICSI sendiri menyebut itu sebagai kebaikan baru. Jadi kami tidak pernah menggunakan kata new normal sejak awal. Karena new normal bagi kami berpotensi menimbulkan pertanyaan, perdebatan, dan segala macam. Istilah kebaikan baru, alhamdulillah, itu cepat ditangkap oleh teman-teman khususnya yang ada di pemerintah Kabupaten Bantaeng maupun sosialisasinya lebih efektif kepada masyarakat. Nah, bangunan komunikasi tentu itu yang saya katakan sejak awal tadi, bahwa segala sesuatu yang kami laksanakan di Kabupaten Bantaeng dalam konteks kedinasan itu tidak pernah lepas daripada label COVID. Artinya, apapun yang kami lakukan, protokol kesehatan selalu kita kedepankan. Kita juga tidak ingin bahwa label COVID ini mematikan produktivitas, tidak. Tetapi kita berharap lahir inovasi-inovasi dari teman-teman OPD dalam kondisi keterbatasan ruang interaksi, dalam kondisi kita dibatasi oleh protokol kesehatan, produktivitas itu tetap bisa kita jalankan. Nah, saya bersyukur bahwa itu mampu diterjemahkan oleh seluruh teman-teman. Karena saya tidak sendiri di Kabupaten Bantaeng. Saya didampingi oleh teman-teman, saya disupport oleh masyarakat, agar kondisi ini kita lewati bersama-sama. Dalam konteks apapun, dalam kondisi apapun, kita selalu bersama-sama. Saya pikir itu komunikasi yang paling efektif. Ada pelibatan masyarakat yang merasakan keterbatasan interaksi ini kan bukan cuma masyarakat, bukan cuma pemerintah, masyarakat juga merasakan. Sehingga keterpaduan akan menghadapi kondisi ini, itu yang menguatkan kita di Kabupaten Bantaeng. Seperti itu, Rara. Siap, Pak.